Jadi kita kada boleh ragu-ragu pada Allah sebagai Tuhan yang bersifat kesempurnaan. Dan kada boleh ragu dari Rasulullah SAW bahwa sidin adalah makhluk dan rasul. Jangan ragu-ragu. Tiga, ragu-ragu pada Al-Quran artinya. Apakah Quran itu dari Rasulullah ataukah Quran dari Allah? Jangan ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, maka langsung murtad. Jadi kita yakin Allah bersifat sempurna. Yakin Nabi Muhammad Rasul. Yakin Quran dari Allah. Jangan berubah-ubah lagi. Ragu-ragu dengan terjadi hari kiamat, kada boleh, itu murtad langsung. Lawasnya sudah aja kada ada kiamat-kiamat hari hajin kada ada hari kiamat, dusta aja. Itu pembila ragu-ragu tu kafir. Yakin bahwa hari kiamat akan terjadi. Tanda-tanda kiamat adalah bakal lahian kada sing kurangan, bahkan sehari-sehari bakal lahi bertambah. Itu hadis menyatakan bahwa tanda-tanda hampir kiamat peperangan sasar bejadi. Ini sudah, tanda-tandanya sudah. Irak sudah dikuasai Amerika dengan Inggris. Sudah. Jadi minyaknya sudah ampun orang kafir. Sedangkan di Irak nomor dua minyak seluruh dunia. Sugih. Nah, sekarang yang nomor dua diambilnya oleh orang kafir Yahudi bersama-sama dengan Inggris. Kemudian hendak membangun bangunan yang macam-macam di sana karena luas tanahnya, inya ampunnya berataan sudah, bangunannya hendak bersama-sama yang lain-lain. Si PBB hendak juga membangun. Itu si Jepang hendak juga, Australia hendak membangun juga. Lalu orang yang ampun tanah di sana, orang Iraknya hendak diusirnya. Jadi bujur-bujur ngarannya menjajah negara yang aman. Kurdi dijajahnya juga. Limbahnya Kurdi nang batate lawan Kurdi seperti keraton nan pasiangan itu kan batate kalau tatenya Turki. Nanya menyebelah bom 5 biji menyerah pulang Turki, inya pulang ampunnya Turki. Menyebelah pulang kasangannya sedikit. Sedikit bom pulang gugur dari atas. Orang yang diserang ini kada bisi bom, kada bisi pesawat, inya bisi pesawat. Di bomnya situ Iran menyerah pulang, dapatnya pulang Iran. Menyebelah ke sebelah kiri pulang, orang kada bisi pesawat bom, inya bisi. Gugurakannya 10 buku Saudi Arabia Makkah Madinah, inya pulang ampunnya. Nomor 1 minyak seluruh dunia Saudi. Pokoknya kalau sudah senjata di tangan inya yang hebat-hebat, pesawat inya jua, tentara yang banyak inya jua, lalu inya yang hendak ampun dunia samanya. Hendak baparak dekah kita sudah, Korea hendak digawinya sebagaimana inya menggawi Irak. Korea sudah baparak kasihan kita sini. Malaysia sudah kata-kata tujuh banalon inya. Matinya Malaysia sudah bersiap motor tang menyewa apa menukar 48 biji. Sudah mulai siap Malaysia sudah. Inya kan dapat melihat orang menukar alat itu lah dimusuhinya. Jadi Amerika ini lo hendak dikirimnya aja pesawat udara degui. Baparak sudah ke sini. Baparak sudah kemarin. Gara-gara Korea nih pang. Bisi senjata nang hendak menyamai inya. Inya indah disamai. Manusia apabila sifat hendak menang, kada mau seru
seru itu sama. Kalau kada mau sama, hendak menang terus, bahayanya nangka itu sudah. Apalagi kekuatan di tangan inya, maginnya sudah hendak jadi penguasa. Bibi-bibi nang lebih tinggi derajat dari inya, ya tadi jajaknya. Kada maasih, ulama besar inya nang ikan paus nih sah. Ulama besar inya menangati jangan perang kada didengarinya. Mun sudah guru besarnya kada didengari, mun sudah bibi-bibi kada didengari, tuli banar yang ngarannya membabi buta tuli. Napa ikam? Aduh. Tahu bangsa anak kampung, kenapa kan itu nang sikung nini ja. Jahat babanaran. Padahal anak-anak dalam parut ya dari bom juga. Karena anak nang kada berdosa halus-halus bini-bini laki-laki kada berbaptis kada bertangan pagak di bomnya. Yo rumah sakit nang jagar maanu mang menampung-nampung urang nang beobat-obat di bomnya hancur rumah sakit. Yo gedong nang urang maulah saring larangan ya hancurnya juga. Sadam hendak dimatiinya, londang sanaknya, lon anaknya semuanya adalah. Napa jua? Ujar Sadam, napa salah aku? Maka kada bisi bom lalu. Paling-paling senjata yang halus nito, Irak tu bunyi senjatanya dam. Kalau Amerika, bomnya bunyinya bus. Bakantut tapi hancur orang. Ya munnya sampai ke Korea ini kan, lalu Malaysia lawan kita parak banar. Barunai negara Islam, inya sarik banar lawan orang Islam. Dipadakannya orang Islam ini teror, teroris. Siapa aja nang Islam padakannya teroris. Itu bang. Karena orang nang mengaku Islam menjadi teroris. Padahal bukan Islam itu munafik. Orang tak menamakan dirinya Islam, gawiannya bara rusak, tungarannya munafik. Habis orang Islam berataan dianggap orang teror, lalu hendak dibom semuanya orang Islam oleh orang Yahudi. Gara-gara si munafik ini, paham kaitan? Ini apa ada pender politik kada? Ini nang seadanya. Kalau politik itu sedikit-sedikit aja dipaham, ada apa, ada belak-belakan aja, nyaman nang tasilak, tabilak, tajalak juga. Daripada nang paham-paham itu, ngalih banget sarang buka-membuka pula. 63 umur sudah, masa Tuhan kada melajari segala macam. Sekolah 63 tahun, ya tak belum berpangkat aja lagi. Samunyaan lapisan sudah dikawali. Mulai yang paling di bawah, apa namanya tak? Tikah, W kah? Ini ada T, ada W. RT, RW. Sampai kepada Den, Presiden, patuh berataan. Jin, samunyaan jin, abah kawali. Iblis yang nanggal berkawan kita. Lawan setan, kada. Setan tu kapel pang, iblis kapel. Kalau jin ada nang Islam, sekalinya nang Islam di kita aja jin tu nang banyak munafik lawan kapel. Jua pulang, jadi repot jua nang Islam. Model tadi nah, datu bedok Islam, jin. Repot jua menghadapi nang kapel. Waktu hendak muktamar Nahdlatul Ulama di situ bondo, diganggu oleh jin, bubuhan nang jahat-jahat daripada Majapahit. Maka kada tahan Kiai Ashad menghadapi jin nang seluruh umat Islam nang punya jin di Jawa itu kada tahan bahadapan. Minta bantulan Martapura. Kirim Martapura kada tahan jua. Kirim Hadramaut kada tahan jua. Terpaksa kita minta bantu lawan nang di Abu Dhabi. Sebab istana seluruh jin seluruh dunia adalah di Abu Dhabi. Di sana nang paling kenal anunya. Anu ya kanu pibibinya entah ya.
Ami Ahmad bena katipe ongkosi tulak ke Abu Dhabi nurunakan nang di sana datang membantu. Terjadilah muktamar Nahdlatul Ulama dari awal sampai akhirnya berjalan mulus selamat dan tidak ada gangguan apa-apa. Mau mundur bubuhan-bubuhan apa nang anu ini apa arannya tuh Majapahit kada gampang. Luar biasa uyuhnya dulu Abah seminggu pada haluan makan telur guling waktu itu pegawai membantu Kiai As'ad pada zahirnya. Banyak sudah putusan Nahdlatul Ulama diantaranya ulama kada boleh berpartai lagi. Manya ma'ajar aja gawian diantara putusan mereka itu apa yang terjadi sekian sekarang? Nang sekarang apa yang terjadi? Tuan guru itu apa sekarang yang terjadi? Jadi putusan-putusan yang itu dari apa yang terjadi sekarang? Siapa yang tetap memakai putusan itu? Siapa yang keluar dari putusan itu? Sedangkan kada kegampangan muktamarnya aja nang tuha-tuha kenteng parut mau rusakkan supaya jangan sampai diganggu oleh jin.